Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, untuk mata pelajaran pendidikan seni visual, minggu lepas cikgu dah bagi kamu tugasan untuk membuat layang-layang kerana ia berkait dengan tajuk yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu imbangan. Imbangan ni maksudnya ialah kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, kedudukan dan tumpuan. Tapi dari segi kalau karya dalam berbentuk 2D ataupun lukisan kita, dia akan diolah berasaskan pandangan visual kita, maknanya apa yang kita nampak. Okay. Jadi ciri-ciri imbangan ini dalam karya kita, kita boleh lihat dari segi simetri, iaitu kita letakkan garisan paksi, iaitu garisan bayangan yang boleh membahagikan objek itu kepada dua bahagian. Jadi objek yang mempunyai imbangan simetri, maknanya objek itu sepadan, maknanya sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah seimbang. Tapi jika tidak seimbang, yang ini kita panggil tidak simetri. Jadi maknanya mudah je, kita kalau kita tengok dia macam tak sama, berat dia tak sama, bentuk dia kiri dan kanan, maknanya dia akan masuk kepada imbangan tidak simetri ataupun dipanggil asimetri. Jadi kita ada dua bentuk imbangan, iaitu imbangan simetri dan juga imbangan tidak simetri ataupun asimetri. Jadi contoh imbangan simetri, contohnya katakan cikgu punya cermin mata, cermin mata ni dipanggil imbangan simetri, kerana kalau kita letak garisan simetri di tengah-tengah ni, garisan paksi ni, maknanya seimbang sebelah kanan dan juga kiri cermin mata ni adalah seimbang. Jadi ni dipanggil simetri. Tapi kalau yang ini katakan contoh tasbih digital ni, yang ini tidak simetri sebab tak sama. Sebelah sini lain, sebelah sini bentuknya lain. Jadi ini adalah tidak simetri ataupun asimetri. Jadi tugasan kamu lepas ini ialah kamu senaraikan lima ataupun lakarkan tiga bentuk objek yang mempunyai imbangan simetri dan tiga objek yang tidak simetri ataupun asimetri. Pada kamu pilihlah apa objek yang ada kat rumah kamu tu, kalau kamu rasa dia simetri, kamu tak lakarkan dalam kelompok imbangan simetri. Kalau ada yang tak simetri, contohnya kamu tengok pokok kat depan rumah kamu tu adalah tidak simetri, kamu masukkan dalam kelompok tidak simetri. Fungsi imbangan, fungsi imbangan, contohnya kalau dalam gasing, pernah tengok gasing kan? Kenapa perlu seimbang? Kalau tak ada keseimbangan, maknanya gasing ni tak boleh berpusing. Ataupun kalau pada haiwan, kenapa burung, maknanya kepak dia tu sama besarnya, jadi kemana kalau kepak dia tak sama besar, maknanya dia tak boleh nak terbang. Jadi dalam karya seni pula, fungsi imbangan ini adalah untuk menjadikan sesuatu tu lebih cantik ataupun mungkin untuk keselesaan, ataupun untuk menarik perhatian. Ada juga yang membuat arca bentuk tidak simetri, untuk menunjukkan lebih nilai-nilai estetiknya. Dalam ciptaan Allah, kadang-kadang bunga pun ada yang seimbang, sebab nanti bunga tu dapat menarik perhatian dan kelihatan lebih cantik. Jadi jangan lupa tugasan kamu, iaitu senaraikan dan lakarkan tiga lakaran yang mempunyai imbangan simetri dan juga tiga lakaran bagi objek yang tidak ada imbangan tidak simetri. Jadi itu saja tugasan kamu pada minggu ini.
Dan jangan lupa sentiasa jawab soalan dalam buku latihan yang kamu dah beli tu. Okay, sekian, terima kasih.